salah satu yang merasakan dampak PPKM darurat yang diterapkan pemerintah Indonesia per tanggal 3 Juli tahun 2021, Ivan Gunawan. Ia punya sejumlah unit usaha yang terpaksa stop beroperasi sejenak. Alhamdulillah salon tutup, butik tutup, kan tutupnya enggak sendirian. Tutupnya ramai-ramai juga, kata desainer berjuluk Super Duper Mega Bintang yang juga keponakan Aji Notonegoro. Ivan Gunawan ditimpa ujian bertubi. Awal Juli tahun 2021, presenter Brownies itu meliburkan salonnya selama seminggu. Musababnya, salah satu karyawan diduga positif COVID-19. Karena gue sebenarnya Sabtu minggu sebelum PPKM kemarin, sempat meliburkan salon karena security gue pas antigen ada bayang-bayang semu begitu, antara mau negatif atau positif COVID-19, ujarnya. Ivan Gunawan membeberkan ini dalam video 500 juta dari Deddy Corbuzier ternyata settingan. Yang tayang di kanal YouTube Denise Cariesta, Kamis tanggal 22 Juli tahun 2021. Gue takut, sudah deh akhirnya salon gue liburkan satu minggu. Gue liburkan satu minggu pas mau buka hari Senin, Seninnya PPKM. Ya sudah tutup sebulan, Ivan Gunawan menyambung. Sejumlah salon dan spa menyiasati PPKM darurat dengan membuka layanan home care untuk pelanggan. Desainer kelahiran Jakarta, tanggal 31 Desember tahun 1981 itu tak tergoda menempuh kebijakan serupa. Aku memang enggak mau terima home service, maksudnya kalau datang ke rumah orang malah lebih seram. Takutnya, anak-anak kan enggak bisa aku kontrol setiap hari, tinggalnya beda sama aku, ia beralasan. Ivan Gunawan tak bisa 7 hari 24 jam mengawasi karyawannya berinteraksi dengan siapa saja selama PPKM darurat diterapkan. Kalau sudah begini, status kesehatan agak sulit dipastikan. Takut saja sih, gerak-geriknya dia kemana, bergaul dengan siapa kan itu, bikin takut. Kalau home service kita jual jasa. Kalau ada satu yang gimana, kita tidak bisa perhatikan. Takutnya malah jadi ramai, tutupnya. Ivan Gunawan menghormati kebijakan PPKM darurat yang bermetamorfosis jadi PPKM level 3 dan 4. Ia berharap pandemi COVID-19 segera teratasi agar roda perekonomian kembali bergerak.